naik ke gelar naik sidik dan sudah gelar naik tersangka, kita melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Nah, terduga pelaku ini inisial MI, tadi malam sudah ditangkap pukul 22.00 di rumahnya, dan kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersangkutan telah melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, nanti kita akan melanjutkan upaya penyidikan ini setelah kita memeriksa saksi-saksi yang sudah kita periksa sebelumnya. Tentu kita nanti akan mengambil keterangan dari ahli, ya, juga dari dinas perizinan yang terkait dengan sekolahnya. Saya nanti akan memiliki penyidikan ke depannya. Untuk perlawanan tidak ada, tapi memang namanya yang bersangkutan dalam kondisi kurang sehat, ya, tapi tetap kita bawa ke kantor, kami bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Sejak tadi malam hingga saat ini sudah dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Jadi kalau motif sementara kami sudah tanyakan, yang bersangkutan menyatakan hilang, gitu ya. Nah, tetapi untuk motif secara khususnya nanti akan kita dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan kita periksa dari sisi psikologinya. Ya, kalau disampaikan dari yang bersangkutan demikian. Total korban. Total korban sampai saat ini yang sudah lapor 2, ya. Jadi ya, inisialnya yang pertama itu MK, yang kedua itu HW. Usia pertama 2 tahun, yang kedua usianya 9 bulan.